Masa kampanye Pilkada serentak yang dimulai Jumat kemarin dimanfaatkan pasangan nomor urut 1 Agus Silvi dengan berdiskusi. Diskusi itu membahas soal kepemudaan. Diskusi juga menyoroti persoalan Jakarta. Menurut Agus, pemuda harus menjadi generasi pembaharu dan tidak hanya puas di zona nyaman. Pemuda juga harus mengkritisi penguasa dengan berbagai solusi. Dalam diskusi ini, kedua pasangan nanti memaparkan program jika memenangkan Pilkada DKI. Sampai 7 menit, setelah itu kita buka saja.